Well, hello Nat. Hai, ini dia Juwita. Hai Jana. Apa khabar? Buat apa baik tu hari-hari Ahad ni? Duduk rumah je, Wak. Kemar-kemar rumah. Wah. Saya dapat berita yang awak berbadan dua. Congratulations. Oh, thank you, thank you, thank you. Yang boleh langgar kamera. Thank you. Okay, Juwita. Yeah. Memegang watak sebagai heroin dalam takdir yang tertulis. Drama ni trending tiap-tiap hari. Number one menjadi orang kata perbualan hangat netizen lah. Maki-makian, kecam-kecaman. Nak Zainal lah pula pelakonnya. Apa kan, cabaran hebat bawa watak ni Nak Zainal? Saya rasa sebab pertama kali bekerjasama dengan Abang Jad, Syarul Zad. Jadi saya tak familiar lagi dengan cara bekerja mereka kan. Saya tak sangka yang ada certain scene yang begitu panjang. Sampai 12 ke 20 page. Ya, bila saya masuk set, jadi nervous kan, takut sebab everyday boleh dikatakan setiap pelakon pun emotionally drained. Sebab cerita dia sarat dengan emosi dan tapi bagus, jadi ibarat macam bootcamp untuk actors. Bagus. everyday kita memang diperah. Tapi alhamdulillah lah, okey lah. Okey. Ni sekarang dah masih dalam pembikinan ke ataupun dah habis dah syuting semuanya? Kita dah selesai, dah tamat dah semua. Okey, antara cabaran-cabaran lah. Sekarang kita tahu kan masa PKP dan sebagainya. Lepas tu kita okey balik dan PKP balik. Ada tak sepanjang syuting tu dilakukan pada musim-musim PKP dan sebagainya? Dan masa di hujung-hujung penggambaran tu sebenarnya kes dah makin naik. Jadi kita dah siap sedia mungkin kita akan postpone shoot. Tapi tak boleh nak postpone juga sebab saya berbadan dua, jadi takut konti lari. Nasib baik alhamdulillah kita manage untuk habiskan sebelum PKP inilah. Alhamdulillah. Okey, kita tanyalah sebabkan watak Juwita ni ramai netizen yang macam memang betul-betul kesian sangat-sangat dengan Juwita yang mula-mulanya orang benci. Jadi kita nak tanya Nat sendiri, ada tak scene yang Nat suka sangat-sangat yang netizen kena tengok ataupun sebenarnya scene tu dah pun ditayangkan? Okay, sebenarnya hari tu dah ada dah satu scene di hospital bila dia confront dengan isteri kedua Ruhila yang dibawakan watak dibawakan oleh Elvina watak tu. Dan ada lagi satu scene selepas ini tapi tak boleh beritahu lah kan. Betul. Itu pun scene konfrontasi juga yang besar melibatkan ramai juga cast di depan rumah, kita bagi clue. Itu pun menarik juga untuk ditonton nanti. Okay, macam nak kata tadi kan, dia memang semua pelakon-pelakon emotionally drained dan sebagainya. Ya, betul. Nak tanyalah pengalaman masa berbadan dua, tentu first trimester dan sebagainya, macam mana nak cope dengan keadaan syuting pada ketika tu? Okay, jujurnya masa awal-awal saya dapat cerita ni, saya hampir nak tolak juga sebab saya rasa saya macam tak larat. Lepas tu bila on set, saya dah set otak saya, okay ni kerja je. Dan bila habis je, cut je, kita akan happy-happy balik. Assistant director dan tuan director memang risau. Tapi saya kata, okay, you guys relax. Okay, boleh handle benda ni. Sebab, I tahulah nama show ni. Tapi diorang keep macam betul ke? Boleh. Okay, apapun kita nak cakap tanya kepada Nat Zainal sebab berjaya membawa watak ni dengan baik sekali. Dan thank you. Katakan, penonton pun tak sabarlah. Katakan sesuatu lah kepada penonton-penonton yang support Nat selama ni. Okey, terima kasih kerana support saya dan takdir yang tertulis. Jangan lupa juga hari ini OST-nya Kendati by Amelia akan diriliskan di YouTube. So support OST takdir yang tertulis juga ya. Tengok kat YouTube. Okay. Bye Nat Zainal, Juwita.